membantu atau memudah carakan pengguna ketika di jalanan atau dalam perjalanan, ya. Jadi baru-baru ini kita macam dikejutkan lah, baru-baru ini, ya, apabila satu panggilan telefon yang dibuat oleh seorang pengguna kepada satu stesen TV, ya, atau dia telah dinanyalah oleh pihak tow truck, begitu, eh. Jadi sebenarnya ini, sebelum ini pun sebenarnya kita ada juga terbaca dalam surat khabar perkara-perkara ini berlaku, dan kadang-kadang ada kebenarannya, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tepat dan tidak benar. Itulah apa ni, kejadian seharian kita, ya. Jadi dalam konteks ini, dah 2 tahun ni, Pancamas ni merupakan satu NGO yang bekerjasama dengan PPRM, ataupun mereka yang buat kerja PPRM bekerjasama untuk membantu para pengguna yang terlibat dengan kemalangan untuk menyelesaikan perkara ataupun masalah kemalangan itu dengan cara terbaik. Kita lihat memang ada aduan-aduan yang kadang-kadang yang kita tengok negatif, yang kononnya ada minyak, ada brake kereta lah, macam-macam lah, hantar workshop tak betul lah, benda-benda yang macam tu lah. Jadi sebenarnya Macam Mas telah ditubuhkan, saya ingat 2 tahun lepas, untuk menangani masalah ini dan mengumpulkan tow truck atau callman-callman yang bertanggungjawab. Pasal kita, apa pun yang kita lihat dalam sebarang konteks kehidupan adalah mempunyai etika bertanggungjawab yang terbaik oleh semua kita, ya, pemberi perkhidmatan. Jadi dalam konteks ini, mereka ini telah bersama dengan kawan-kawan yang mempunyai matlamat yang sama, ya, iaitu untuk mewujudkan perkhidmatan yang baik dengan penuh beretika di kalangan callman, ya. Di kalangan callman, supaya mereka ini melaksanakan etika kerja SOP yang betul lah. Maknanya mungkin memperkenalkan diri, mungkin pakaiannya elok, tidak macam apa ni, kata orang-orang gangster tarik kereta ke, ada beruniform, ada insurans, ada proper lah. Jadi because selama hari ini if we notice lah, kadang-kadang industri yang tidak ada diregulasikan ini, kadang-kadang dia jadi ada huru-hara sikit. Jadi kita harapkan ini merupakan langkah awal ke arah mewujudkan peraturan ataupun regulasi di kalangan industri ini, supaya tidak ada yang mengambil kesempatan, dan mereka yang mengambil kesempatan akan diambil tindakan oleh persatuan mereka. Macam kebanyakan persatuan-persatuan yang ada sekarang ni pun macam tu kan, macam legal, macam accounts, dia dah ada self regulation. Jadi ini pun mungkin ke arah itu yang kita minta pihak kerajaan melihat kepada kumpulan ini yang emerge untuk membantu masalah kepenggunaan di dalam industri ini. Sebenarnya ini, industri ini cukup besar. Pasal orang accident pun ramai, ya, yang melibatkan spare part, yang melibatkan perkhidmatan, cara, layanan. Ini semua cukup besar, ya. Jadi ianya perlu diberi perhatian dan perlu juga dibantu untuk mewujudkan industri yang cukup bagus, yang tidak ada matlamatnya hanya untuk membuat duit. Maknanya untuk menjaga industri, untuk menjaga ahli-ahli juga secara profesional, untuk mereka membawa industri ini ke satu tahap yang lebih profesional, ya. Komen ni, dia orang ni adalah bantuan awal sebelum pihak penyelamat sampai. Jadi isu-isu yang cakap komen gangster, lepas tu komen curah minyak ni, bagi saya ini tak benar lah, kan. Ni yang kita cakap Coleman lah, kita bantu apa. Jadi saya nak tanya, ada dengar Coleman dipenjarakan disebabkan anaya tak, kan?
contoh suai minyak, tak pernah lagi lah saya dalam 14 tahun tak pernah dengar benda ni terjadi. Ha, jadi saya minta orang ramai tolong buang tanggapan itulah kan. Jadi kita orang ni pun Coleman ni tahu mana halal haram dan tidak sanggup nak ke tali gantung atas kesalahan membunuh. Setakat apa yang saya tahu, tidak banyak atau tiada perbuatan kianat semedikan. Tapi walau bagaimanapun, kita pencemas sangat tidak sokong untuk perbuatan inilah. Jadi kita, kalau ada pengguna-pengguna yang ada bukti kan, atau ternampak ada video, terus melalui kita buat laporan kepada pencemas ataupun dengan PPM boleh tu eh. Kan. Ataupun terus ke pihak berkuasa lah polis. Kan. Bawa juga cadangan ni kepada APM supaya dia orang pun menjadi ahli APM juga. Pasal dia orang pun penyelamat. Jadi ini antara langkah-langkah ke hadapan penyelamat juga, yes, yang bertanggungjawab, yang bukan saja untuk mencari sumber kewangan tapi memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu yang kita yakin insyaAllah kita buat. Dan banyak lagi infak turutan-turutan yang kita cadangkan, contohnya mungkin untuk membantu mereka yang tersangkut di tengah jalan. Maknanya mungkin panic button call je dah call, dah ada bantuan kan. Kadang-kadang kita punya saudara nak pergi ke Gua Musang ke, kereta sangkut, siapa nak tolong tengah malam kan. Jadi dia akan menghubungi lah. Jadi ini dalam proses untuk menjadikan mereka satu kumpulan sokongan membantu mangsa di tengah jalan raya. Keahlian pencemas, dia ada dua keahlian. Pertama dia ahli biasa dan kedua ahli kehormat. Ahli biasa ni maknanya yang selalu bergerak di tengah jalan tu lah, yang selalu standby, dan ahli kehormat ni adalah dia punya management. Jadi pencemas akan kontrol kepada setiap management yang berdaftar dengan pencemas. Jadi setiap ID Coleman yang ada, kita buang Coleman lah, kita cakap pencemas eh. Pencemas yang ada di tepi jalan ni semua direkod. Jadi kalau apa-apa isu, kita nak cakap masalah menipu ni, di mana-mana pun ada penipuan. Bukan Coleman je sebelum ni. Tapi kelebihan bila wujudnya pencemas ni, kita ada ID, rekod untuk ID diorang. Jadi kalau apa-apa berlaku, terus report dekat kita. Kita akan buat tindakan dengan secepat mungkin lah. Sama ada kita blacklistkan dia daripada pencemas. Ini pun salah satu yang mudah lah, call ini. Lepas tu dia maknanya ada nombor yang you boleh call kalau kemalangan. Maknanya ke arah itu. Orang yang pandai-pandai nak jadi callman ni, yang cuba nak panggil saudara dia lah, kawan dia lah, itu yang selalu punca. Jadi kita punya bantuan awal dengan jaga lalu lintas, menggadaikan nyawa lalu lintas. Tapi kita dengan ada pengalaman lah, kita jaga. Jadi bila kita dah jaga, bila pihak penyelamat sampai ambulans, kita cuba blocking kereta dengan kita punya harta benda, owing kita tu, supaya pihak penyelamat dapat buat kerja dengan selamat. Ini salah satu kita punya cara kerja lah. Bantuan awal yang saya cakapkan tadi, kalau tak ada Coleman, mangsa dalam keadaan macam ni kan. Jadi kita akan cuba tenangkan klien mangsa supaya jangan tidur. Bantu dia kan, supaya kita nak perjalanan ini tak susah.